Halo sobat, masih bersama aku di sini, balik lagi di 4Gamer Corner. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 30 game paling ditunggu di tahun 2024. Kita baru aja nih ngebahas 10 game dan masih ada 20 game lain yang nggak kalah menarik. So let's get started with the next batch of anticipated games. Pertama, kita punya Live by You. Game simulator ini mirip ya dengan The Sims, dan ini akan rilis di tanggal 5 Maret 2024 dan eksklusif untuk PC doang. Lanjut, pindah ke tanggal 22 Maret 2024. Kita akan disambut nih dengan Dragon's Dogma 2 dari Capcom. Game ini akan hadir di PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Ayo, siapa nih yang nunggu sequel dari action RPG besutan Capcom ini? Ya, kalau aku sendiri sih ya, aku sih nggak sabar nih buat mainin game ini. Jangan lewatkan juga Rise of the Ronin dari Team Ninja yang akan rilis pada 22 Maret 2024. Eksklusif untuk PlayStation 5. Sabar, gamenya masih di bulan Maret rilisnya. Nabung-nabung dulu aja deh ya. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2024, kita akan mendapatkan Eiyuden Chronicle 100 Heroes dari Rabbit and Bear Studios. Game ini tersedia di Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dan PC. Nah, siapa nih yang nunggu game ini? Pasti nggak sabar kan nunggu game ini di bulan April? Fans Suikoden wajib banget main game ini. Di tanggal yang sama, yaitu 23 April 2024, kita punya Tales of Kenzera, Zao, dari Sargent Studio. Game ini bisa dimainkan di Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dan PC. Oke, kita lanjut di tanggal 20 Agustus 2024. Kita akan menyambut Black Myth: Wukong dari Game Science. Game ini akan hadir di PlayStation, Xbox, dan PC. Siapa nih yang udah nggak sabar mainin Wukong di game ini? Pada tanggal 9 September 2024, Warhammer 40K Space Marine 2 dari Saber Interactive akan dirilis di PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Mungkin buat kalian yang nunggu sequel dari Hades, ya mungkin akan ada kabar baik nih, walaupun untuk tanggal rilisnya sendiri belum ditentuin. Kita akan dapatkan Hades 2 dari Supergiant Games. Game ini akan hadir di PlayStation, Xbox, dan PC. Beralih ke Killing Floor 3 dari Tripwire Interactive. Untuk tanggal rilisnya, ya masih belum ditentuin. Game ini akan hadir di PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Siapa nih yang gak sabar buat mainin co-op game zombie bareng teman-teman? Yang terakhir, jangan lewatin juga The Little Nightmares 3 dari Supermassive Games. Rilisnya sih masih to be determined ya, tapi ya bisa dimainin di Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dan PC. Wah, itu dia 20 list game dari total 30 game paling ditunggu di tahun 2024 versi kita nih. Jangan lupa tulis komentar game mana aja nih yang paling kalian tunggu dan membuat kalian excited. Kita akan lanjut di part 3 untuk 10 game selanjutnya. Dadah!